Oke, kembali lagi dan selamat datang di vlognya Di Balik Kemudi. Nah, hari ini kebetulan nih ada Solona lagi pada kumpul. Yuk kita lihat ya jenis-jenis Solonanya. Kalau yang pertama ini Toyota Solona GLI Silver tahun 2000. Nah, ini modifikasinya seperti ini, dia simple. Kemudian ini ada Toyota Solona GLI juga, tipenya Matic. Ini yang Matic nih, udah modifikasi ekstrim nih, udah ceper banget ini. Kemudian ini ada Toyota Solona GLI tahun 2001, warna hijau dan juga sudah ganti velg nih, pakai ring 15. Nah, kalau ini Toyota Solona GLI transgender, ini yang matic jadi manual. Yuk kita ketemukan owner-ownernya ya. Nah, ini owner-ownernya nih. Pertama nih Toyota Silver. Halo. Ya, dengan Om siapa, Om? Om Bule. Om Bule, Om Bule tergabung di komunitas mana, Om? Absoluk. Absoluk udah berapa tahun? Hampir 2 tahun lebih. Wow, itu udah lumayan lama ya. Itu lumayan Solonanya lah. Diapain aja tuh, Om? Enggak ada apa-apain sih, standaran aja kita. Mesin? Mesin masih standar. Mesin standar. Jadi ini dari komunitas Absoluk ya. Absoluk. Oke, ini dengan Om siapa ini? Yopi. Om Yopi ini Solona hijau ya. Kondisinya gimana, Om? Ada apa yang udah dioprek? Enggak ada, Om. Standar. Standar. Dari komunitas mana, Om? Solona Holic Indonesia, Om. Solona Holic Indonesia. Oke. Okay. Om, wah ini dia nih, Jaggernya nih. Dengan Om siapa ini? Abah Cepot. Abah Cepot. Unitnya tuh Solona yang mana, Abah? Solona yang... Sempen, Matic ya? Matic. Tergabung di komunitas nggak? Tergabung di komunitas Absoluk Indonesia. Absoluk Indonesia. Udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Itu konsepnya modifnya apa tuh, Om? Ya, kita main body kit standaran aja. Body kit standar mana ada itu, udah ceper parah itu. Oke, ini pada para owner-ownernya ya. Jadi intinya di Solona itu kita tidak memandang bendera. Yang penting dia punya Solona, silaturahmi tetap terjaga. Tanpa batas, silaturahmi tanpa batas. Kalau ketemu di jalanan nih mobil-mobil kayak gini nih yang ada di video, nah tetot aja atau culik ajak ngopi. Ya, ini tampilan dari belakang ya. Mobilnya itu tadi yang silver punya Om Bule, itu yang sempen punya Abah Cepot, ini yang hijau punya Om Yopi, yang biru ini punya Om Hendra. Kebetulan itu punya saya tuh, saya yang videoin. Jadi nggak usah dilihat ya. Mungkin teman-teman juga yang udah subscribe channel ini sudah pernah lihat mobil ini. Oke, ini dia. Kita lihat dari depan ya, sisi depan ya. Nah, ini dia kendaraannya dari depan nih. Yuk, jangan lupa ya di subscribe nih channel YouTube-nya, di subscribe, di like, di komen, agar terus dapat memberikan informasi inspiratif mengenai seputar kendaraan bermotor. Dan bagi rekan-rekan yang lihat video ini, kalau tunggangannya ingin direview, boleh langsung DM aja ke Instagramnya ya. Nah, ini Instagramnya Hendra Kartas. Nanti tinggal kita atur waktu nih, kapan mau ketemu untuk direview. Satu lagi, untuk channel ini kita tidak ada editing ya. Apa yang saya tayangkan, yang saya rekam hari ini, itu yang akan saya tayangkan di video YouTube. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan.